Nah, sekarang saya tunjukin yang ada free 2 dolar. Ada free 2 dolar. Patatong, tapi harus naik MTR, tidak boleh naik apa itu bis. Turun tadi turun sama aja di sana ada McDonald. Nah, McDonald. Saya tadi turun di sana ada McDonald, nah ada People Fortress. Nah, sono Cotaifuk ya. Di lingkungan sini nih. Cotaifuk ini ada Chan Zulaicha. Di lingkungan sini masuk ke dalam. Maaf ya enggak kutunjukin apa itu kamera muka saya karena saya nunjukin di jalan. Nah, di sana aja Cotaifuk. Cotaifuk, Cotaifuk. Itu ada apa itu? Nah, lokasi sini nih. Lokasi sini nih. Taichung Wai Junwan. Taichung Wai Junwan di lokasi sini, masuk ke dalam ya. Nah, masuk ke dalam. Nah, di sini nih, masuk ke dalam ke sini. Nah, ini di sini nih. Ada cata ATM, cata ATM. Nih, sini nih 2 dolar nih. Free 2 dolar. Pak Tatong tuh di sana. Tapi nah itu untuk tapi saya enggak naik MTR tadi, nanti ya enggak saya tut ya. Nah, ada tut lagi tuh. Nah, sana tuh. Bisa tuh keluar di sini. Itu bisa free 2 dolar, tapi harus tiap hari, maksudnya hari ini ngetut harus dipakai hari ini, kalau enggak ya uangmu berkurang 2 dolar gitu. Nah, bisa keluar di sini yang ingin bisa keluar di sini. Nah, ini nih, sana ada taman. Nah, yang ingin, maksudnya ingin murah 2 dolar, ya uang 2 dolar sih di Indo ya. Ada 1 dolarnya 1.730 ya. 40 atau 30 sekarang. Kali 2 ya mungkin perkiraan ada 3.000 lah. Murah 3.000, ya uang 3.000 kalau pingin, maksudnya kalau pingin mau tut, kalau pingin tut ya tut, kalau nggak pingin ya nggak maksa, cuma ngasih tahu aja dia ada. Kalau naik MTR murah, bisa murah 2 dolar tiap hari, tapi MTR sekarang tut ya harus dipakai gitu. Kalau naik bis nggak bisa murah. Ya udah, kita aja informasinya.